Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Better Channel ya. Ini kali ini saya akan buat video mereview motor saya dan juga ini mau cuci motor. Ini saya mau cuci motornya menggunakan alat seadanya ya. Ini menggunakan Mama Lemon. Ini punya emak ini. Punya emak saya curi. Ambil dari belakang. Dan ini saya kamar mandi ada pentin, nanti saya oplos. Dan juga ada sabun apa ini, colek ekonomi. Seadanya kok. Langsung aja kita campur di bak sini. Ini segini aja airnya. Seperempat. Terus pakai ini untuk ban dan ini untuk bodi-bodi. Oke, langsung aja kita campur. Ya ini teman-teman, ini sudah saya cuci ya, ini habis saya cuci dan terus ini saya akan review. Ini saya habis bengkel sebenarnya ya, ini dan itu masih ada garapan satu ninggal ya. Tapi saya lebih mementingkan ini dulu ya, ini penting, ini dimandiin dulu padahal orangnya belum mandi ya, soalnya ini mau dibuat kencano. Ya, ini saya akan sedikit review atau saya sedikit jelaskan ya. Bisa buat referensi atau buat ya buat perbandingan lah ya, buat teman-teman yang suka klasik ya. Jadi untuk teman-teman para pelajar, para mahasiswa, para pekerja ya, yang suka motor gini buat jalan-jalan, ini saya akan review ya. Ini motor legenda. Asli legenda ini, asli. Jadi Astrea legenda. Ya sak dulur ya lah, tergantung kan ada yang green buntung ya, ya. Buntung juga ini enggak buntung, ini legenda ya. Oke, langsung saja kita menuju motornya. Oke ya, ini teman-teman kita lihat dari atas ya. Ya ini masih asli semua ya, ini cuma ini saya karbon dan ini saya cat. Ini karbonnya agak rusak dikit soalnya udah 2 tahunan ya karbon ini, udah lama ini. Dan ini tombol nos ini. Ya ini tombol untuk hazard, jadi rating bisa makan 2 yaitu. Dan ini masih normal semua, tapi ini enggak saya hidupkan. Ini kalau saya hidupkan pas acara jauh aja, soalnya ini kadang dibuat mainan adik saya, ini jadi nyala terus. Nah, kalau dipencet ini nggak bisa kan, jadi nggak dibuat mainan. Tapi besok mau saya nyalakan lagi ya. Terus ini double starter juga masih bisa, nah, enak. Gas enteng, mati, adem. Oke. Dan lampu saya pakai lampu putih, kotanya biru, spion kecil. Dan ini untuk mesinnya ya, ini untuk mesinnya, ini dari saya beli, itu baru saya beli langsung saya bongkar. Saya lihat ternyata itu belum pernah bongkaran, masih orian pabrik, dan juga pistonnya masih standar orinya. Ini hanya pernah ganti ring piston saja, belum pernah alter, jadi masih standar semua ya. Yang penting ganti olinya rutin. Dan ini sudah saya karbon, cuma ini agak pudar ya. Nah, sedikit pudar. Ini saya pakai clearnya sama
sama apa itu aktivator itu pakai Diton Premium. Ya, ini agak pudar, soalnya udah lama, udah 2 tahunan lah. Ya, dia agak pudar ini. Ya, mungkin kurang tebel mungkin saya. Dan ini FI, wah, injeksi bos, injeksi mantap ya. Asli karburator ya, aduh, karburator ya. Wih. Tapi masih langsam bagus ya, masih enak ya. Knalpot masih orinya, cuma ini mainannya keropos tak bedel ya. Sik. Ini gimbalnya agak agak bingung, us mati mana ini sudah saya ganti stripnya, warnanya agak gini sebenarnya. Kalau nggak salah itu warnanya apa, lupa saya, pokoknya udah nggak gini, warnanya abu-abu atau apa gitu, jelek kok warnanya. Ini agak mendingan. Nah, ini saya cat ulang, dan ini saya cat pakai yang kresek-kresek itu loh. Ini ada bercak-bercak, dan depan ini saya cat model yang pakai garam. Wah, di YouTube banyak tutorial nih, udah abang-abang yang udah pro bikin tutorial ini. Nah, ini dan ini tombol, ini tombol kalau di hidupkan ya. Nah, itu kalau di rating, nah ini bunyi. Kalau ini di matiin ya mati. Jadi kayak atret gitu loh. Nah, ini kalau dipencet ini kan nyala dua toh. Nah. Saya nyala dua, udah matiin aja. Oke, ini udah mati. Dan ini legenda Astrea Evolution Racing ya. Ini ceritanya dulu itu saya beli sebelum ngecat ya. Saya beli ini strip ini. Itu belum saya pasang dari sini tuh udah disobek adik saya. Jadi saya bingung, saya kasih pelarian ini. Mau beli lagi harganya ya lumayan lah. Saya berikan stiker lagi, saya taruh sini. Jadi ini saya potong dan ini saya sembung ini. Ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya mungkin takdirnya kayak gini. Ya, ini kaki-kaki masih standar, belakang 275, depan 250, masih standar semua ya. Dan ini juga saya cat model bercak-bercak yang ini. Ini ya, pakai candy merah. Nah, oke, semua pakai standarnya. Ini mesinnya dingin, dari tadi pagi belum saya pakai, terus saya cuci, makanya belum dipanasi, agak mati-mati gini. Kita coba nyalakan. Nah, ini mesin standar, pokoknya ini full standar semua, masih orian semua ya. Ya, kalau buat teman-teman yang mau apa ya, ragat atau mobil motor kayak gini itu ya, dilihat mesinnya. Pokoknya kalau masalah bodi itu gampang lah, sama jalan itu insya Allah bisa, yang penting mesinnya. Kalau ragat mesin itu, kalau gak enaknya waktu mogok-mogok di jalan itu gak enak ya. Menurut saya itu dulu ya, sekian dulu. Bila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan, ini masih ori semua ya. Bila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar, atau bisa WA saya, DM, inbox. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, salam otomotif, terima kasih.